Di video kali ini teman-teman Bang Deso mau berbagi cara bagaimana untuk membuka Genflix di Android TV. Jadi sebelumnya teman-teman Bang Deso sudah berlangganan di Genflix Mobile dan di sini Bang Deso kemarin membeli 1 hari untuk uji coba paket Genflix dan ini akan kita gunakan ke TV Android. Dan di sini Bang Deso sudah mendownload aplikasi di Play Store di TV Android. Oke, kita buka Genflix. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita klik di bagian bawah di profil. Nah, di sini kita harus login dulu untuk dapat akses ke unlimited dan akses ke live TV. Jadi kemarin Bang Deso gunakan nomor HP. Nah, di sini teman-teman kita login with mobile. Oke, kita masukkan nomor handphone yang semalam kita gunakan untuk beli paket. Oke, selanjutnya enter. Oke, teman-teman kita tunggu kode OTP di handphone. Nah, ini sudah masuk OTP. Oke, teman-teman, login sudah berhasil di sini, tidak kelihatan di kamera. Oke, kita klik OK. Oke, teman-teman, ini sudah jadi Genflix Premium di TV Android dan selanjutnya ini kita bisa menonton bebas. Ada film, serial, animasi, live. Kita coba di film. Oke, teman-teman. Di sini ada film, serial. Nah, seperti ini yang serial. Ada trending di Genflix eksklusif. Genflix original. Oke, di sini ada animasi. Ada live. Nah, ini channel-channel live. Oke, teman-teman, jadi seperti itu caranya untuk menghubungkan akun Genflix dari handphone ke TV Android. Oke, teman-teman, ini saja. Sekian dan semoga bermanfaat.